Ajam. Hai. Baby Elsa makin lincah, anak Natalie Holzer bangun jam 2 pagi sule kewalahan. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua tentunya. Di channel ini kita akan selalu memberikan updatean-updatean terbaru dari keluarga Sule dan Natalie Holzer. Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, yuk langsung saja bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan updatean video-video terbaru khususnya di channel kami. Oke, langsung saja ya. Kini memiliki baby Azam, Sule kembali merasakan menjadi ayah siap siaga. Ia harus rela bangun jam 2 pagi karena Azam putranya bersama Natalie terbangun. Tidak hanya itu saja, melihat kegemasan sang anak yang mengajak bermain, Sule sampai kewalahan. Seperti yang terlihat dalam video terbaru, Sule menampilkan kelucuan baby Azam terbangun di jam 2 pagi. Dalam video tersebut, Sule dan Natalie Holzer membagikan momen perjuangan mereka untuk mengurus putra pertama mereka. Sule dan Natalie terbangun lantaran baby Azam yang terbangun dini hari. Meski anteng, Sule dan Natalie tak ingin melewatkan momen tersebut. Terlebih, melihat baby Azam yang semakin lincah dan tingkah lucu putra mereka yang menggemaskan. Seperti bayi pada umumnya, sesekali baby Azam berusaha untuk mengajak kedua orang tuanya untuk mengobrol. Sule pun terlihat menghibur baby Azam dengan segala lawakannya. Namun lucunya tingkah ayahnya itu tampak dihiraukan oleh baby Azam. Alhasil Sule yang sudah berusaha mengajak bermain baby Azam akhirnya kewalahan. Azam, kenapa bangun? Ini kan jam 2. Ayah mau bub. Azam gak sayang sama ayah, tanya Sule mengajak ngobrol baby Azam. Siapa sangka bayi Natalie Holzer tersebut lebih anteng menatap kamera ketimbang melihat kelakuan Sule. Di sisi lain terlihat dari unggahan di akun Instagram story Natalie Holzer yang mengunggah sebuah video, di mana dalam video tersebut menunjukkan baby Azam yang mulai aktif nih. Tampak dalam unggahannya tersebut, Natalie Holzer menuliskan, "Tidurnya udah mulai miring sendiri," tulis Natalie Holzer dalam video itu. Baiklah, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.